Sampai International Space Day. Minggu lalu, Nikon meluncurkan hasil karyanya bersama dengan NASA dalam rangka hari jadinya yang ke-100 dengan menerbangkan kameranya di dalam Apollo 15 untuk mengabadikan keindahan permukaan bumi dari luar angkasa inch by inch. Dari hasil rekaman kamera Nikon itu, cekungan bumi yang berbentuk bulat tampak sangat jelas dan menawan. But wait, ini proyeknya NASA loh. Jangan-jangan itu cuma CGI. Meskipun ada banyak teknologi yang kita nikmatin manfaatnya hari ini dikembangkan dari asumsi bahwa bumi itu bulat dengan gravitasi di pusatnya. Tapi tentu saja, sains selalu terbuka pada kekritisan maupun kecurigaan terhadap teori dan konsep yang sudah ada. Sesuai janji saya di vlog 17, sudah hadir bersama saya di sini Dr. Yu Hasan, seorang neuroscientist sekaligus dosen bedah syaraf, yang akan membahas respon terhadap kritik dari Flat Earth Hypothesis Defenders, sekaligus sejumlah argumen terkait pembuktian sederhana bahwa bumi kita ini bulat loh, berdasarkan perspektif sains. Halo Dr. Yu. Halo. Thank you udah memberikan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol di sini. Minggu lalu kita ngobrol-ngobrol sama Flat Earth Hypothesis Defender dari Indonesian Flat Earth Society. Hari ini kita mau tanya ke dokter dari perspektif sains tentunya sebagai seorang saintis mengenai salah satu konsep paling mendasar dalam ilmu fisika ya, as I know, bahwa bumi kita ini bulat gitu. Argumen pertama dari Flat Earth Hypothesis adalah mengenai sifat-sifat dasar air. Bagaimana menurut dokter terkait argumen itu? Argumennya adalah sifat-sifat dasar air itu mencari tempat yang lebih rendah, betul. Ya. Tapi yang namanya tempat lebih rendah itu diukur dari pusat bumi. Jadi pusat bumi, titik di tengah bumi itu kalau diukur ketinggiannya itu yang lebih jauh dari pusat bumi dikatakan sebagai tempat yang lebih tinggi. Sehingga air itu akan secara hukum fisikanya dari tempat yang tinggi mencari tempat yang lebih rendah. Itu sudah betul. Hanya saja yang disebut tempat yang lebih tinggi itu apa? Tempat yang lebih tinggi itu adalah tempat yang letaknya lebih jauh dari titik pusat bumi. Gitu. Jadi kalau melihat seperti yang kemarin saya juga sempat melihat itu, misalkan air kok enggak tumpah? Yang namanya utara dan selatan itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Globe itu dilihat utara dan selatan itu dengan catatan mata kita, kepala kita itu menghadap bahwa yang barat itu sebelah kiri kita, timur sebelah kanan kita. Kalau dibalik, jadi ya barat itu di sebelah kanan kita dan timur sebelah kiri kita. Artinya yang sisi selatan adalah dia yang di atas. Bukan berarti terus kemudian air tumpah ke selatan, bukan. Justru air itu mencari titik yang lebih rendah karena gaya tarik bumi. Jadi bukan berdasarkan utara dan selatan. Bukan ya? Berdasarkan utara dan selatan. Jadi kalau melihat misalkan Sungai Nil itu mengarah ke utara, itu kan berarti menanjak, bukan itu. Jadi kalau melihat selalu sungai itu air itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tempat yang lebih tinggi itu apa? Adalah tempat yang lebih jauh jaraknya dari pusat bumi. Argumen kedua terkait bagaimana mencari kurvatur bumi. Dia mencoba katanya menerbangkan kamera dengan balon sampai ketinggian 36 km di atas permukaan tanah dan tetap tidak menemukan kurvatur bumi. Oke, kalau ini benar bahwa pada saat ketinggian 36 km kita tidak melihat kurvatura bumi. Memang iya. Karena kalau secara sains juga ini sudah dihitung bahwa jari-jari bumi, garis tengah jari-jari bumi itu 6.300 km. Ada aplikasi yang namanya GeoGebra. GeoGebra itu kita bisa melihat, kita membuat sebuah lingkaran yang dengan diameter itu 6.300 km. Sehingga kita tempatkan. Nah, pada saat itu kalau kita itu kita zoom sampai yang namanya lapang pandang kita itu 5.000 km saja, itu kita masih belum melihat ada lengkungan di kurvatura bumi. 10 km kita terbang 10 km 10.000
kilometer itu 10.000 meter atau 10 kilometer, kita belum bisa melihat garis lengkung bumi. Sampai ketinggian 50 kilometer pun kita tidak bisa melihat kurvatura bumi. Baru kita bisa lengkungan itu kalau kita menjauh, sejauh paling kita 400 kilometer, baru kita bisa melihat kurvatura bumi. Karena pada saat, karena saking besarnya jari-jari bumi itu, kalau kita melihat, kita impit dengan garis horizon, sampai ketinggian 50 kilometer pun, kita belum bisa melihat itu. Kalau kita bisa melihat terus kemudian lapang pandang kita itu sejauh 5.000 kilometer kanan dan kiri, itu lengkungannya hanya elevasinya sekitar 5 derajat, kita tidak bisa melihat garis lurus itu kemudian dengan hanya 5 derajat itu. Tapi kalau kita sudah mencapai 400 kilometer, kita bisa nyata kelihatan kurvatura bumi, lengkungan itu. Ya seperti ISS itu, International Space Station itu, ketinggiannya pada geostasioner 400 kilometer. Sehingga ISS itu bisa melihat gambar lengkungan bumi. Oke, sekarang kita bisa masuk ke mengenai bumi bulat itu sendiri. Kemarin kan soalnya Flat Earth Hypothesis Defenders memberikan pesan nih ke teman-teman di seluruh jagat raya dunia yang menonton video kita untuk menjadi skeptis terhadap sains. Sehingga kita mau dengar sharing dari dokter. Bagaimana orang bisa melakukan pembuktian sederhana bahwa bumi itu bulat? Oke. Kalau bahwa kita itu harus skeptis terhadap ilmu pengetahuan, memang iya, dasarnya ilmu pengetahuan memang skeptik gitu. Tapi skeptisismenya ini berdasarkan bukti atau evidence base. Oke, kalau kita melihat kenapa sih argumentasinya kok orang itu mengatakan bumi itu bulat secara sederhana. Sebetulnya ide bahwa bumi bulat itu bukan hal yang baru. Aristoteles misalkan. Aristoteles itu mempunyai gambaran pada dia pergi ke Alexandria, Mesir gitu ya. Terus dia melihat rasi bintang tertentu, dalam ini dia melihat rasi bintang Sirius. Dia melihat bentuk rasi bintang Sirius ini pada saat dia di Alexandria berbeda pada saat dia di Yunani. Nah, karena dia juga melihat ini karena satu, ketinggian masing-masing bintang itu berbeda, sehingga dilihat dari Mesir dan dari Yunani itu berbeda, sehingga dia berpandangan ini karena ini bumi ini kurvaturanya bulat sehingga gambarannya berbeda. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat apa sih gambar sederhana dan yang paling sering memang itu paling sering dipakai argumentasi orang mengatakan bumi bulat dan sederhana itu, ya kalau kita melihat kapal datang dari kejauhan di cakrawala itu, di horizon itu, kapal kalau melihat di horizon laut, kapal pertama kelihatan asapnya aja itu. Lama-lama terus kemudian corong kapalnya, lama-lama tiangnya, lama-lama semua sampai badan itu. Karena dia pada kurvatura bumi atau titik yang tidak tampak oleh pandangan yang ada di sini dari horizon. Nah, pada saat itu kan mereka juga melihat kalau dia naik di mercusuar, yang di mercusuar itu melihat kapal itu lebih dulu daripada orang yang di bawah. Sehingga ini bukti bahwa kalau yang di atas itu melihat lebih dulu pada saat lengkungan bumi. Ini ibarat ada kecoa yang merambat di bola yang bundar gitu, kecoa merambat itu. Pertama-tama kelihatan mungkin antenanya dulu, lama-lama badan kecoaknya ini perumpamanya. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga kalau kita melihat ini, kita kok bisa melihat bumi bulat? Kita melihat bayangan bumi di mana? Pada saat gerhana bulan, itu adalah sinar dari matahari, bulan itu memantulkan sinar dari matahari. Sehingga kita melihat bentuk gerhana bulan itu bukan garis lurus, tapi lengkungan. Lengkung, jadi bulan itu dimakan lengkung yang secara pada saat gerhana itu hilang, juga lengkungan dari bumi itu kelihatan. Itu adalah argumentasi kenapa bumi itu bulat. Ada lagi misalkan bayangan benda.
bayangan benda yang diakibatkan oleh matahari. Bayangan benda pada waktu sore dan pada waktu siang itu berbeda. Sehingga ini menggambarkan bahwa sebetulnya ini loh argumentasi bahwa bumi bulat. Kalau misalkan bumi ini datar gitu, bayangan itu akan membuat yang sama meskipun apapun yang terjadi. Lain yang paling sederhana, zona waktu ini gitu. Zona waktu. Kalau bumi datar, ya sekali siang-siang semua, malam-malam semua. Tapi kalau bumi ini bulat, ada bagian yang malam, ada bagian yang siang. Ya contohnya ya gampang aja, kita telepon aja teman kita yang ada di Amerika sekarang ini malam atau siang gitu. Kan masa mereka janjian bohong bersama, nanti kalau ada orang dari Indonesia telepon kita ngomong hari ini malam ya, ya kan enggak itu. Itu membuktikan bahwa ada bagian yang bumi yang siang, ada bagian bumi yang malam. Karena apa? Nah, matahari ada di satu sisi. Kira-kira gitu. Ya, itu tadi cara-cara pembuktian sederhana untuk melihat apakah bumi kita ini bulat atau datar. Kita akan masuk ke sesi terakhir. Dr. Yu akan sharing tips tentang bagaimana cara mengkritik yang sehat secara sains gitu. Saya mau bilang bahwa kalau sebelumnya Flat Earth Hypothesis Defenders bilang bahwa sains itu selalu menganggap dirinya benar, selalu paling benar sendiri atau ya begitu ya, kayak narsis gitu, merasa harus benar. Saya mau bilang justru enggak. Sains justru seperti kata Dr. Yu tadi, dibangun di atas prinsip skeptisisme. Memang kita harus selalu skeptis, makanya sifat dasar sains adalah falsifiable. Dia harus bisa difalsifikasi, justru dia menantang orang untuk terus memfalsifikasi dia, untuk terus membuktikan apakah dia sebenarnya salah, gitu. Jadi tidak ada ya ketika Anda itu mengkritik Archimedes misalnya, terus kemudian 7 juta orang demo Anda gitu, tolong jangan menista Archimedes atau menista hukum Newton gitu, it's just not gonna happen. Jadi kita mau dengar sharing dari Dr. Yu, bagaimana sih kalau kita mau mengkritik sains, tapi kita memakai kaidah-kaidah sains, berpikir secara sains. Oke. Okay. Iya. Jadi sains itu sendiri memang tidak terobsesi dengan kebenaran. Kalau ada kebenaran baru yang lebih benar, ya kebenaran lama ditinggal gitu saja. Jadi tidak ada yang bahwa sains maha benar, tidak. Justru kita itu sains seperti dikatakan skeptis. Apakah ini sudah benar? Maka yang namanya pengetahuan yang baik itu adalah pengetahuan yang menyisakan pertanyaan untuk perkembangan sains, pengetahuan berikutnya. Nah, bagaimana kita mengkritik sains itu dengan sains sendiri? Ya dengan bukti. Jadi evidence dilawan dengan evidence. Ini loh buktinya yang baru gitu. Jadi sebetulnya kalau mau melawan bukti-bukti yang disebutkan orang bahwa bumi bulat, yang mengajukan klaim bahwa bumi ini datar, gampang sih sebetulnya itu. Pergi aja ke tepi bumi terus difoto, ini loh tepi bumi gitu ya. Gitu. Ini tepi bumi, itu di sana ada jurang yang maha dalam, ini adalah bukti. Gitu. Nah, sementara yang dari bumi bulat, kemanapun kita pergi, kita akan kembali ke tempat yang sama. Ini adalah bukti dari bumi bundar. Kan selama ini orang belum menemukan tepian bumi itu, belum pernah. Sehingga ini adalah tidak ada satu bukti pun mengatakan bahwa bumi ini datar, karena tidak ada tepinya. Jadi kita melihat sains, mengkritik sains itu evident dengan evident. Evident based namanya. Mengkritik itu secara evidentnya apa. Jadi ya tidak mengatakan saya nggak punya bukti, pokoknya kamu salah. Ini bukan kritikan sains. Ya nggak apa-apa sih, tapi nggak apa-apa ngeritik non-sains, tapi beda antara kritikan sains dengan kritikan non-sains. Ya, itu tadi sharing-sharingnya dengan Dr. Yu dari perspektif memahami bahwa bumi kita ini bulat secara sains, dan tentunya kita terus meng-encourage teman-teman untuk tetap mau mengkritik, untuk tetap mau berpikir kritis terhadap apa yang sudah kita dengar, baik itu informasi dari sains maupun non-sains. Semoga menginspirasi.